Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Kembali kita ke podcast Suara Hati di SYOK Shock. Hai korang, apa khabar? Selamat tahun baru, tahun 2023. Tapi kita masih ada masalah-masalah yang banyak yang dikongsi, yang diceritakan oleh para pendengar Shock. Thank you korang sebab sentiasa support mother and share cerita korang untuk dijadikan pengajaran dan juga dijadikan iktibar lah untuk kita-kita yang mendengar ni kan. Okay, untuk episod yang ke-8, episod kali ni quite interesting, which is kita bercakap tentang hutang. Yalah, bila cakap pasal hutang ni kan, maksudnya kita ada dua pihak lah. Satu pihak yang memberi hutang, satu lagi pihak yang berhutang. So dekat sini adalah cerita daripada pihak yang memberi hutang. Kesian juga sebenarnya. Okay, tak apa, Mada bacakan cerita dia. Nanti kita share Mada punya pendapat di hujung cerita. Okay? Okay, cerita dia bermula macam ni. Well, zaman sekarang ni memang orang yang bagi pinjam duit pula yang malu nak minta duit dia balik. This is my story. So aku dengan kawan aku, let's say aku bagi nama dia A. So A ni aku kenal lama, more than 5 years. So one day tu A ni cakap dia punya tempat kerja dah start tak bagi gaji full sebab tempat kerja dia ada isu dengan financial. So, aku pun jadi kesian lah. Which, at first, aku memang niat nak tolong dia. So that, dia tak perlulah bayar sewa rumah for a few months until dia dapat job baru. After few months dah berlalu, she still at the same company. Pelik juga. Tapi dia kata dah okay. Everything dah bounce back. Ada pula dia cakap, tak apa, nanti aku akan bayarkan balik duit sewa tu. And sometimes memang dia ada belanja makan semua. But aku tak adalah nak paksa-paksa tanya dia bila kau nak bayar duit sewa rumah yang 3-4 bulan tu. Tapi itulah, bila kita kawan-kawan ni benar-benar macam tu, dibiarkan berlalu macam angin je. Satu hari dia cakap dia nak kena balik kampung sebab adiknya ada asmatik. Which aku tahu adik dia memang asma teruk. So dia cakap gaji dia tak masuk lagi, dia nak pinjam a few hundred from me. Aku rasa macam banyak juga, kenapa sampai few hundred? Tapi aku cakap dekat dia, aku boleh bagi takat 500 je ni. Dia cakap okey je, asalkan dia ada duit nak belanja untuk bayar semua benda dekat mak dia, dekat adik dia, just in case. Tapi di situlah bermulanya pergaduhan kami, which is aku start minta bayar hutang and dia buat diam and ghosting aku until today. Year has passed. Kami pun dah bawa haluan masing-masing. Aku memang boleh kata dah tak contact dah dia sebab personal issue kita orang. Tapi Tuhan tu maha melihat. Satu hari aku dan kawan-kawan aku, kita orang pergi makan. Kawan aku, let's say aku panggil dia B lah, ajak aku borak-borak. Bila kita orang tengah lepak-lepak, tiba-tiba dia cakap, shock jadi macam A, pergi Korea lah, pergi Dublin lah, merata-rata di jalan. Aku time tu dah rasa berdesing dengar sebab aku dah memang tak follow dia dekat social media platform. Sedap-sedap pula dia pergi berjalan keliling dunia. Hutang aku yang dekat 1,000 lebih tu tak settle-settle. Bukan tak nak halalkan, tapi rasa macam melampau lah pula. Seronok-seronok kau berjalan, aku pula yang kena menyimpan. Mulut aku tahan je nak cakap dekat B. Tapi B ni pula asyik tunjuk-tunjuk pula gambar dia main snow lah, dia makan croissant lah. Wah, memang sakit hati aku. Kemudian aku pun terus cakap, entah bila entah dia nak settlekan hutang aku, aku pun tak tahulah. Sana sini boleh pula pergi jalan. Terus member B aku macam, dia pinjam kau juga ke? Dengan aku pun dia pinjam dekat ribu-ribu tau. Tak bayar-bayar lagi sampai hari ni. Aku pun terkejut lah. Lah, rupanya kita orang dua kena scam dengan kawan sendiri. Ni macam mana nak kena report polis ke? Tapi pengajaran dekat sini, kalau nak bagi hutang dekat member, anggap je lah sebagai sedekah. Once duit tu bukan kat tangan kau, memang itu bukan rezeki kau. Kalau anggap sedekah, at least setiap langkah dia happy, gelak, ketawa dekat negara orang tu, kurang-kurang dapat juga pahala. Betul tak? Okay. Right. Topik ni sebenarnya sangat personal juga tau untuk Mada sendiri. Sebab Mada somehow mempunyai pengalaman yang samalah dengan si penghantar cerita ni. Sebab orang yang berhutang dengan kita, tiba-tiba ghosting kita and tiba-tiba semua orang macam like menjauhkan diri. And it's hard for us yang memberi hutang ni nak minta balik hutang, bukannya sebab takut. It's not about sebab takut. It's more about kalau
minta diingat ke macam tu kan. And kita pula nak kena remind satu persatu balik, macam nak kena buka check balik kat mana kau hutang, kat mana kau hutang lah. Sebab tu mother, bila mother pernah bagi hutang dekat a friend ikut itu the last one lah. And since that mother pun dah tak bagi kawan mother berhutang dengan mother. So I buat macam yang kawan dia yang B cakap, kalau dia tu nak berhutang dengan aku, aku anggap dia sebagai sedekah. Sebab it's hard sebenarnya, mother faham perasaan dia. Bukan senang kita nak remind people tentang hutang ni, kita akan end up akan bergaduh lah. Tak kisahlah stranger ke adik-beradik ke, benda pasal duit ni dia akan menimbulkan pergaduhan. Okay, tak apa. Apa yang Mada nak cakap lagi dekat sini, sebenarnya kalau kita nak bagi orang pinjam duit, kita sepatutnya kena make it stern. Kita sebagai orang peminjam duit ni, kita kena act macam kita ni bank lah. Maksudnya keep a record. Lepas tu bukannya record yang macam setakat record, tak apalah kau bank in kat aku 100 WhatsApp macam tu je. Cuba keep betul-betul record and be stern dengan dia. Okay, kau kena bayar This date kalau boleh. Sebab kalau kita tak stern dengan duit kita, harta kita, di situlah kita akan terkandas tau. Kita akan hilang duit kita. Macam seolah-olah kita tak jaga harta kita lah, which is kita bukan kedekut tau. Maksudnya kita tak bertanggungjawab dengan harta kita sendiri. So try your best bila nak bagi kawan ataupun family terdekat pinjam duit, kita kena own kita punya harta tu lah. Duit kita tu, cakap lah, okay aku bagi kau pinjam 500, tapi kau kena bayar macam ni. Bagi mother sebenarnya benda macam tu sangat membantu. Sebab bila you distant dengan you punya own money, orang yang nak pinjam pun tahu, okay dia ni macam ni. And maybe itu pun the first and the last nak buat lah dengan you. I mean like pinjam duit you. Sebab ingat, kita ni bukan mak bapak dia nak sponsor-sponsor. Kita kawan yang sama-sama nak cari duit. Tambah-tambah macam A ni cakap, sama-sama struggle lah. I can see dia pun struggle juga nak bagi kawan dia pinjam kan. Tapi dia still, sebab ingat tu member dia, so dia pun bagi pinjam. Tapi again, memang kalau boleh avoid lah. Sebab hutang ni bukan satu benda yang you boleh ambil mudah. Even in dalam Islam sendiri dah cakap dah, kalau mati orang tu tapi dia masih berhutang, dia wajib, keturunan dia tu wajib selesaikan hutang yang ada. Maksudnya abang dia ke ayah dia, wali dia lah, kena selesaikan hutang yang dia ada. So hutang ni bukan benda kecil. So cuba kalau kita, okay, kepada yang pendengar-pendengar Shock Podcast dekat luar sana yang berhutang dengan kawan-kawan, tiba-tiba macam lah hari ni aku tak bayar lagi hutang dia, let's say RM2.50. Okay, kita kata RM2.50 lah. Pergi tanya member, aku hutang kau kan hari tu RM2.50. Sampailah member cakap, tak apa aku belanja. Okay, tutup. Yang tu baru tutup hutang. Sampai ada apa, akad. Wah, macam Ustazah pula macam, ada akad lah untuk tentukan kan. Kata-kata, okay, kau dah tak berhutang dengan aku. Walaupun RM2.50, walaupun 20 sen. Kena ajar diri kita bertanggungjawab dengan hutang kita. Jangan ambil mudah lah. Sebab mother tak nak pergi terlalu dalam soal agama. Tapi orang yang berhutang tu memang hidup dia tak akan tenang. Macam tadi dia cakap, pergi Korea, Dublin apa benda tadi kan. Are you sure that person is happy? Kan? Sebab memanglah kita tengok Instagram orang, social media orang, tengok dia lompat sana sini, gelak sana sini. Are you sure that person is happy? Kan? So mungkin jiwa dia sebenarnya tak tenang. So dia perlukan human validation untuk like whatever dia post. Orang kena like. Sebab tu dia nak cari happiness dia kan. Sebab apa? Mungkin salah satu sebab dia tak bahagia adalah hutang tu. Kita tak tahu kan. Tapi memang hutang adalah pencuri ketenangan. So cubalah sedaya upaya untuk selesaikan hutang walaupun 10 sen. Okay, bertanggungjawablah dengan hutang kita dan jangan sesekali ambil mudah. Okay, kepada yang suka berhutang pula, kita tahu dalam Malaysia ni kita ada banyak sektor yang boleh bantu korang untuk dapatkan duit secara senang lah, macam bank. Maksudnya you ada cara lah untuk dapatkan duit dengan mudah kan, maksudnya dengan guna bank apa semua kan. Tapi ingat, kalau you punya poket tak tebal, you punya kehendak pun janganlah terlalu menebal. Okay, ingat benda tu. Keep it simple. Masukkan dalam kepala otak you, masukkan kepala otak you dalam-dalam, sedalam-dalamnya. Kalau you tak mampu, jangan beli. Never impress the person yang you sendiri pun tak suka dia kan. Buat apa you nak impress orang yang you tak suka? Impresskan diri you dengan benda yang you mampu. And kepada adik-adik mother lah, kebanyakannya mother nampak yang generasi-generasi muda ni kan. I know you guys are, yalah, dengan zaman social media ni kita tak boleh nak lari lah. Bila you tengok orang is macam beli tu beli ni, pergi travel sana, pergi travel sini. So kita pun mesti nak. Even mother sendiri pun sama. Mother macam, macam mana dia ni gaji kecil tapi boleh travel sana sini, macam mana dia buat kan. So benda macam tu akan trigger you
untuk buat benda yang you tak perlu. Itu hasutan yang sebenarnya. Syaitan ni, dia bukannya hasut. Kau butang. Tak, dia punya hasutan ni lagi bijak, lagi pandai. Which is dia akan cakap, gaji dia tu RM3,000 je. Kau gaji RM5,000. Nak pergi Singapura pun 10 kali fikir. Macam tu lah, faham tak? So, benda-benda tu, dia mewujudkan benda yang you sebenarnya tak perlu pun nak pergi Singapura tu. Tapi sebab you macam, macam mana orang gaji kecil boleh pergi Singapura? Aku gaji besar tak boleh pergi Singapura. Benda-benda macam tu. As simple as that. So, jangan terpedaya dengan hasutan-hasutan syaitan untuk jadikan korang seorang yang pembazir. Ingat, fikir apa yang perlu. Bila yang perlu tu dah settle, tanggungjawab dah buat, selebihnya you nak enjoy lah. Sebab apa? Sebab tu duit you. Okay? And untuk tahun 2023 ni, jomlah kita amalkan menabung, menyimpan, berbelanja dengan bijak. Macam yang kita tahu jugalah, recession might happen kan this year. So, sediakan payung sebelum hujan, okay? So, ni bukan untuk adik-adik je. Untuk mak-mak, untuk bapa-bapa, untuk kakak-kakak, untuk abang-abang. Kita kena siapkan payung sebelum hujan. Sebab kita tahu, duit memang tak important. Tapi semua benda important perlukan duit, okay? Alright, itu je for today. Thank you for listening and keep on hantarkan cerita korang. Terima kasih kepada yang menghantarkan cerita ini. And terima kasih juga kepada yang mendengar. And apa yang ada harapkan ya, kepada yang menghantar cerita, korang boleh banyakkan cerita tentang macam ni tau. Macam benda-benda yang mengingatkan kita tentang kehidupan selepas mati ni. Bukan apa, sebab alam-alam mendengar ni, kalau boleh kita nak benda yang berfaedah lah. Bukanlah tak nak dengar cerita heartbreak korang. Boleh je, tak ada masalah. Kita open untuk semua. Tapi Mada suka topik-topik macam ni. Rasa macam dalam gelak-gelak ni, dia mengajar kita juga. Okay, thank you again. Jangan lupa dengarkan podcast Suara Hati di SYOK Shock. Jangan lupa juga share cerita korang di podcast Suara Hati di bm.shock.my. Thank you korang for listening. See you on the next episode. Bye.